What's up guys? Welcome back to my channel. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, brother. Gratis enggak? Gratis. Gratis kan? Iya. Buruan di-subscribe. Oke. Okay. Untuk yang sudah subscribe, kalau jomblo saya doain semoga cepat dapat pasangan. Oke guys, kali ini saya akan kasih trik modifikasi standar Kawasaki Ninja 250R tapi kelihatannya garang dan tanpa menguras kantong, brother. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, brother. Ownernya nih, namanya Angga Betadin. Bodo amat ah. Bang, IG-nya apa bang? Ntar gue bikin bang. IG-nya itu nggak ada. Oh, Angga Nimo ya. Dia IG-nya Angga Nimo. Ini salah satu owner yang punya Kawasaki. Halo, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subrek channelnya Reja Project. Reja Project. Oke, terima kasih. Oke guys, sebenarnya simple sih. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu kita cek pelek. Usahakan sesuai sama motornya ya guys, biar nggak beradu. Nah, bagian body kita bisa pakai cutting stiker biar agak enak melihatnya. Kebetulan di sini sudah pakai karbon ya, bro. Jadi baguslah. Untuk aksesoris tambahan, kita bisa lihat yang warna gold ini. Yang paling utama di motor gede seperti ini yaitu knalpot ya bro, karena knalpot nggak berisik kayaknya nggak enak deh. Dan yang selanjutnya kita bisa simak di video ini, kita lihat sampai habis ya brother.